Pemirsa, dalam program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Persil Kodim setempat menggelar pelatihan menjahit berbagai ilmu keterampilan menjahit Rokspan di kantor Desa Sumber Agung, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Berbagai sasaran fisik program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati digelar untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia warga setempat, salah satunya kegiatan pelatihan menjahit di kantor desa Sumber Agung, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dalam pelatihan tersebut, anggota Persit Kodim Pati mempraktikkan keterampilan menjahit rokspan kepada emak-emak desa setempat. Suparna, anggota Persit Kodim Pati, mengaku senang dapat berbagi ilmu dengan emak-emak desa setempat dan berharap emak-emak dapat terampil dan mempunyai skill di bidang menjahit. Alhamdulillah, dengan ilmu sedikit ilmu yang saya miliki, saya bisa berbagi ilmu khususnya bagi warga Desa Sumber Agung untuk materi hari ini membuat rokspan. Kenapa saya memilih rokspan? Karena pola untuk membuat rokspan itu lebih mudah. Tujuannya adalah untuk memberikan ilmu menjahit bagi ibu-ibu yang ada di wilayah Desa Sumber Agung Jaken. Tampak antusias emak-emak Desa Sumber Agung mengikuti pelatihan hingga mempraktikkan pola menjahit yang diajarkan oleh anggota Persit Kodim Pati. Tim Liputan, Bandung TV.